Tahun 2021 membawa 1001 erti dan rezeki buat anak gadis penyanyi dan pelakon 1980-an Aman Shah serta anggota kumpulan The Queens Farah Diba Abdul Aziz. Si jelita Afrah Atasha 23 tahun melihat usaha gigihnya dalam bidang muzik dan perniagaan menampakkan hasil yang sangat menggalakkan. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Afrah yang lebih mesra dengan panggilan Zalelo rasa bertuah dan bersyukur dapat menjalin kerjasama dengan ramai bakat muda seiring jalan dengannya. Sekali pandang memang cantik betul anak dara Aman Shah ini, mukanya seiras mewarisi ketampanan si ayah. Afrah kini difahamkan aktif dalam industri hiburan dan namanya sangat familiar di Singapura. Memang lama betul tak dengar kabar berita si ayah yang pernah meletup-letup di era 80-an ni kan? Kemana agaknya beliau membawa diri? Aman Shah merupakan seorang penyanyi dan pelakon di Malaysia dan mula dikenali dalam bidang seni suara tanah air sejak tahun 1979. Aman Shah dikenali ramai sebagai penyanyi yang popular dengan lagu-lagu berkonsepkan muzik pop. Bagaimanapun, selepas 26 tahun setia dengan irama pop, penyanyi kelahiran Johor Bahru Johor itu kini berubah selera kepada grindcore dan thrash metal. Bagi menjawab pelbagai soalan peminat, Aman Shah yang kini berusia 68 tahun, beliau masih lagi aktif dengan minat yang sudah sebati dengan jiwanya. Aman berkata dia masih aktif menyanyi di merata lokasi seperti Sabah dan Kuala Lumpur. Sekaligus menafikan sudah bersara. Dedahnya beliau tidak mahu terikat dengan mana-mana pihak kerana akan membuatkannya hilang fokus terhadap dunia barunya. Menolak terlalu duniawi, beliau sekarang terpaksa tarik diri sikit dan perlu lebihkan fokus ke alam akhirat. Mengakui dulu terlalu sibuk dengan kerjaya sebagai artis dan terleka. Dan sekarang beliau cukup masa untuk dunia dan akhirat. Itu yang penting baginya sekarang. Menurut Aman, perubahan yang berlaku dalam dirinya ini bermula selepas usianya mencecah 50-an. Katanya dia tak dapat buat amal ibadat kerana terlalu fokus pada kerjaya. Jadual dan masa memang padat, malah ketika di era kegemilangannya, kadang-kadang nak balik ke rumah pun tak sempat. Bercerita kisah peribadi, Aman mengakui sudah hidup solo sejak 6 tahun lalu. Dia boleh menerima takdir hidupnya dan tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Aman pernah berkahwin 3 kali. Dengan isteri pertama, dia mempunyai seorang anak dan kini mempunyai 4 cucu. Menerusi perkahwinan kedua, dia mempunyai 3 anak yang kini menetap di Singapura. Dengan bekas isteri ketiga pula, dia dikurniakan 2 cahaya mata. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video anak lelaki tunggal Q Haida yang Mak Saleh habis tu dah hampir 20,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.